Koruptor bagaikan sebuah hama yang perlahan-lahan menghancurkan perkembangan ekonomi di suatu negara. Apakah sahabat Damiul setuju jika hama koruptor ini harus dibasmi? Ancaman hukuman dalam Islam pun tidak main-main, bahkan undang-undang negara pun sangat murka terhadap para koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damiul yang dirahmati Allah. Apakah sahabat Damiul sudah tahu apa itu korupsi? Ya. Korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara serta masyarakat. Korupsi didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan aset publik atau kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Tindakan korupsi juga dapat berupa penggelapan uang, suap, pemerasan, dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya. Dalam Islam, korupsi termasuk dosa besar yang akan mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Hukuman akhirat bagi pelaku korupsi disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Quran Surat An-Nisa, 10. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam Tafsir Al-Qurtubi, jilid kelima halaman 53, menjelaskan bahwa orang yang memakan hak orang lain, termasuk anak yatim, kelak akan di akhirat akan mendapatkan ancaman api neraka. Pelakunya akan dibakar dalam api neraka dengan pembakaran yang paling dahsyat. Pembakaran ini merupakan hukuman yang setimpal atas perbuatan korupsi, karena memakan hak orang lain tanpa hak. Pada sisi lain, dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan betapa beratnya dosa korupsi. Pelaku korupsi tidak hanya akan dihisab di dunia, tetapi juga di akhirat. Mereka akan dibebani dengan harta yang telah diambilnya secara tidak halal, dan harus menanggung siksaan yang pedih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil harta tanpa haknya, korupsi, selain pada hari kiamat nanti harta itu ia pikul di atas tengkuknya. Jika korupsinya berupa seekor unta, ia akan memikulnya dan mengeluarkan suara unta. Jika korupsinya seekor sapi, maka sapi itu dipikulnya dan melenguh, dan jika harta yang ia ambil berupa kambing, maka kambing itu akan mengembik. Hadis Riwayat Al-Bukhari. Menurut Syekh Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Syahih Al-Bukhari halaman 171, kata, Layagulu, kitabnya adalah jangan berkhianat atau mengambil yang bukan miliknya dengan perilaku korupsi. Artinya, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh berkhianat, maksudnya, tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan miliknya dengan cara yang tidak benar. Lebih lanjut, hukuman yang akan diterima para koruptor pun bermacam-macam, tergantung dari jenis harta yang mereka korupsi. Jika harta tersebut berupa unta, maka mereka akan memikulnya di atas tengkuk dan unta tersebut akan mengeluarkan suara yang mengerikan. Bila orang yang mengkorupsi proyek pembangunan jalan atau jembatan kelak akan membawa semua bahan bangunan baik itu aspal, batu koral, dan lain-lain di hari kiamat. Bahan-bahan tersebut akan menjadi beban bagi pelaku korupsi dan menjadi saksi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 161. Yang menerangkan pelaku korupsi akan membawa barang yang dikorupsinya pada hari kiamat. Barang tersebut akan menjadi beban baginya dan akan memperberat hukumannya. Allah berfirman, artinya, tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi. Quran Surat Ali Imran, 161. Mengomentari ayat ini, Syekh Al-Wahidi dalam tafsirnya, Al-Wajiz, halaman 240, menyatakan bahwa pelaku korupsi akan membawa harta yang dikorupsinya di pundaknya. Barang tersebut akan menjadi beban baginya dan akan memperberat hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, membawanya di punggungnya. Sementara itu, Imam Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, jilid pertama halaman 452, menyebutkan bahwa orang yang diberi tugas untuk mengurus harta orang lain, baik itu harta negara, harta wakaf,
atau harta milik pribadi, dilarang untuk berkhianat atau mengambil bagian dari harta tersebut. Namun, jika ia berkhianat atas amanah tersebut, maka akan mendapatkan hukuman dari Allah berupa membawa harta pengkhianatan di atas lehernya. Peristiwa itu akan disaksikan seluruh makhluk di padang mahsyar, baik manusia, jin, malaikat, dan sebagainya. Hal ini akan membuat orang yang melakukan penggelapan merasa malu dan hina. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling merugikan negara. Oleh karena itu, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor mengatur tentang hukuman bagi pelaku korupsi. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi terdiri dari hukuman penjara, denda, dan uang pengganti. Hukuman penjara bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku korupsi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Hal ini sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 603, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Wallahu alam. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, dan terbuka hati kita untuk tidak melakukan perbuatan tercela ini, yaitu korupsi. Katakan tidak untuk korupsi. Terima kasih telah menonton, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.